guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel Arsika Design. Channel yang membahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang akan menemani mas tugas dari sekuen kami, yang bernama Bapak Reza yang menugaskan di Malang dengan ukuran tanah 10x20 meter. Dengan ukuran mampung tersebut, kami gunakan kabel satuan Jabodetabek. Tentunya di level furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita masuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik dana. Kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian depan terdapat carport, teras, taman, ruang tamu, ruang keluarga, garasi, ruang tidur, dan toilet. Pada bagian belakang yang terdapat ruang makan, dapur, taman, teras, dua ruang tidur, toilet, dan area cuci jemur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan mendirikan hunian impian Anda dengan konsep rumah minimalis modern. Model rumah pada hunian kali ini sering kita temui pada area perumahan. Pada bagian fasa terdapat material gizi sebagai aksen material alami yang menghadirkan kesan estetik, serta adanya roster. Selain berfungsi sebagai keluar masuknya udara dan cahaya alami, juga memberikan tampilan depan rumah menjadi lebih menarik. Pada tahap kali ini kami gunakan jenis atap lana. Memiliki bentuk yang miring, atap lana juga mampu menyerap panas secara maksimal, sehingga bagian dalam rumah pun akan terasa lebih adem. Atap bentuk lana merupakan model atap yang paling sederhana karena hanya memiliki sisi miring, sementara sisi lainnya berupa dinding segitiga. Model atap ini adalah model yang paling sering ditemukan di berbagai kalangan masyarakat. Selain memiliki kelebihan pada model, konsep ini pun juga menghadirkan ketertarikan tersendiri pada posisi penataan ruang yang cermat dan juga mengutamakan fungsional, sehingga hunian akan sangat cocok bagi keluarga milenial. Kita akan melewati pagar yang digunakan finishing besi hollow. Tentunya tersedia carport yang berukuran 3x5 meter. Pada depan rumah disediakan dengan taman mungil, serta pada teras dimanfaatkan sebagai area duduk. Kita memasuki ruang tamu. Ruangan ini didesain dengan sederhana. Bangunan dominan HPL kami terapkan pada sebagian area dinding yang mencegah akan kelembapan. Dan juga ruangan ini didekorasi dengan super elegan. Lanjut pada ruang keluarga. Warna abu kami terapkan pada sofa, dan juga adanya tempat penyimpanan gantung multifungsi sebagai fasilitas ruang. Tentunya terlihat nyaman ya guys. Kemudian pada ruang makan, ruangan ini digunakan finishing interior yang super modern, dan adanya vas di atas meja merupakan pilihan yang tepat.
kita memasuki ruang tamu yang berukuran 4 x 3,5 meter. Ruangan ini didesain dengan pembelian konsep warna cerah yang menghadirkan kesan ruang yang humble, ceria, dan juga menyenangkan. Pastinya si para tamu yang menginap di ruangan ini akan merasa betah dan nyaman. Terdapat juga dengan kamar mandi dalam yang berukuran 2 x 1,5 meter. Dengan adanya shower dan ambalan. Pada sebagian area dinding dihiasi dengan pajangan gantung yang terlihat estetik. Next, adanya sliding door sebagai akses pada taman. Kita beralih pada ruang tamu satu yang berukuran 3 x 3,5 meter. Penggunaan finishing apel motif serat kayu kami terapkan pada sebagian area dinding. Ruangan ini juga difasilitasi dengan tempat kerja atau area belajar sebagai kebutuhan si pemilik kamar. Kemudian pada ruang tamu dua yang berukuran 3 x 3,5 meter. Ruangan ini dilengkapi dengan single bed menyesuaikan request klien kami. Penggunaan warna ambu kami terapkan pada headbed yang terlihat menarik, serta adanya rak multifungsi sebagai kebutuhan si pemilik kamar. Kita diarahkan pada dapur. Ruangan ini difasilitasi dengan minibar dan juga terdapat lampu gantung yang terlihat kekinian. Seperti biasa akan digunakan finishing KPL putih serta top tabir granit pada kitchen set. Terakhir adanya pintu bukaan sebagai akses area cuci jemur yang berukuran 2,5 x 6 meter. Pada area jemur didesain dengan area outdoor. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video, bye bye.